famous, what they call me. I promise that you never be. So hari ini aku dah masak mie kari. So aku akan rebus mie kari tu dahulu. Lepas tu baru kita makan ya. So jom tengok aku rebus. Zas. Ini Maggie dia. So jom kita buka dulu. Tada, Maggie dah buka guys. So mari kita taruhkan dalam. Aku guna ni je. So jangan lupa perincah dia. Perincah dia. So lepas dah taruh ni, kita taruh air panas. Maggie dia lepas kita rendam. Dan tunggu 2 minit ataupun 3 minit. 3 minutes later. So guys, ini hasilnya bila kita sudah siap. Ini dia guys, hasil. Aku tak tahulah korang nampak ke tak. Tapi aku rasa korang nampak ke. So inilah dia, rupa dia. So mari kita okay, cuba. Okay guys, so aku dah siap. So mari kita cuba rasa media. Bismillahirrahmanirrahim. Cara dia simple je korang nak buat Maggi ni. Kau perlukan Maggi, air panas dengan mangkuk untuk kau rebus tu. Kalau korang tak pandai guna apa, korang boleh je guna air kuih yang panas ke rebus yang tu, boleh je. So itu saja video untuk kali ini. Selamat jumpa di video yang akan datang. Bye bye. See you. We'll be right back.